Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua. Ketika saya membuka WA, WhatsApp, nah di sini ada pembaruan WhatsApp. Akan tetapi, jika saya buka Play Store, nah ini munculnya teman-teman, tidak ditemukan hasil. Jadi jika saya ketikkan saja WA, maka di pencariannya, nah tidak ada hasil. Padahal di sini saya sudah yaitu login. Nah bisa teman-teman lihat, nah ini saya sudah login. Akan tetapi di sini tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, untuk langkahnya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman pilih yang di bagian ini. Dan selanjutnya kita pilih akun Google kita yang lainnya. Jika teman-teman tidak memiliki akun Google yang lain, silakan teman-teman tambahkan akun lainnya. Kebetulan ini sudah ada akun Google lainnya, jadi saya pilih saja yang ini. Oke, apakah berhasil atau tidaknya? Mudah-mudahan aja. Nah, alhamdulillah teman-teman, tampilannya sudah berubah seperti ini teman-teman. Nah, oke. Di sini kita klik saja WA. Nah, ada tulisannya update. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan di-share agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.